Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Kurun waktu 14 tahun, bahkan selalu dan tetap berjaya. Sriwijaya FC, satu-satunya klub sepak bola tercatat pada rekor MUI. Dan 5 tahun terakhir dalam keterpurukan, penantian yang sangat melelahkan dan menyedihkan bagi pecinta Sriwijaya FC. Oleh sebab itu, dengan spirit dan tekad kita bersama, bersama Panglima Mata Hati untuk membangkitkan kejayaan Land of Glory Sriwijaya FC, membangkitkan kembali Sriwijaya FC, Panglima Mata Hati Bapak Sarial Usman. Ya, Afriza, Selamat Riyadi, Wijay, Burabai, Ustam Ali, Nasuha, Tony Sucipto, Octavianus, Kayamba Kams, Bede Sulaiman dan Amirul Mukminin. Kashar tadi, urutan pemain, Rifti, Moko Dongkit, Ahmad Cumriyano, Uri Zakia, Mahyani, Sumpardi, Jarot, Sekta Haryanto. Baik hadirin yang kami hormati, beberapa saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang spektakuler. Kedua tim tengah melakukan foto bersama. Baik hadirin yang para penonton yang kami hormati, bersama Asli ga lo ini? Cuman beda tahun ya. Digantikan oleh pemain dengan nomor 27, Dede Sulaiman. Pergantian pemain, pemain dengan nomor punggung 33, Rifki Mokonovic, digantikan dengan Andi Irawan. Dan pergantian pemain, pemain dengan nomor punggung 92, Jarot, digantikan dengan pemain dengan nomor punggung 7. Yang di TV itu kenapa jelek? Yeah.
di baju kuning tadi. Iya kan punya kiper lain. Nomor punggung 13 Budi Sudarso. Sorry. Yeah.
ya, Bapak Ibu. Dan dari Surabaya,